Jika mata, hati, dan jiwa. Jika mata tak ingin melihat, biarkan ia terpejam. Siapa tahu dalam pejamnya, justru ia mampu membaca lebih banyak daripada yang dilihatnya. Jika hati tak ingin merasa, biarkan ia berdiam diri. Siapa tahu dalam heningnya, justru ia menemuretaskan perasaan semesta. Jika jiwa tak ingin mencerna, istirahatkan dia. Siapa tahu justru dalam diamnya, ia menembus batas, rentang, dan gelora masa yang tiada terhingga. Apapun pasti ada hikmahnya. Jadi, nikmati dan syukuri semua, agar mata, hati, dan jiwa kita menjadi tenteram. Santa Bulan, Cius.